Lihat ke depan ya. Iya, iya, begitu. Jangan bergerak ya. Geser ke kiri. Iya, terus ke kanan lagi. Kiri lagi. Loh, bukan di situ. Mundur. Iya, begitu. Yang ini awannya kalau kepotong gini jadi lucu ya. Seperti kepala orang. Gasing, lihat. Awan yang itu seperti kelinci. Wow, awannya lucu-lucu. Ada bentuk-bentuk lain lagi nggak ya? Cari tahu yuk. Gasing, dengar suara nggak? Duh, kamu ngagetin aja. Maaf, aku nggak sengaja. Aku cuma penasaran, soalnya nggak pernah lihat kamu. Oh iya, namaku Nawa. Kamu? Aku Sisi, dan ini temanku Gasing. Aku kesini karena pengen foto awan dari dekat. Bentuknya lucu-lucu. Wah, aku mau dong difoto. Boleh. Ayo ikut aku. Sekalian aku kenalin dengan teman-temanku. Kamu bisa foto-fotoin mereka. Mau, asyik. Wah, awannya bagus banget. Lembut seperti kain sutra. Yang itu namanya awan sirus, menandakan cuaca cerah. Awan sirus ini hanya ada di ketinggian di atas 6.000 meter. Nah, selain awan sirus, masih banyak jenis awan-awan yang lain. Memangnya ada berapa macam jenis awan? Berdasarkan bentuknya, ada 3 jenis awan. Ada yang namanya awan kumulus. Awan kumulus bentuknya bergumpal-gumpal seperti bulu domba. Terus ada yang namanya awan stratus, yaitu jenis awan yang tersebar luas dan menutupi langit secara merata. Nah, yang baru kita lihat tadi namanya awan sirus. Tapi nama ketiga jenis awan ini bisa digabungkan sesuai dengan ketinggiannya. Maksudnya? Coba lihat awan di sebelah sana. Yang mirip biji-bijian tersebar itu awan sirokumulus. Yang seperti serabut halus menutupi sebagian langit disebut sirostratus. Sirostratus bisa menimbulkan efek lingkaran halo pada matahari. Wah, bagus tuh buat difoto. Ya, gak apa-apa. Masih banyak yang lain kok kalau kita turun ke bawah. Semua kelompok awan ini termasuk jenis awan tinggi. Oh, berarti ada juga awan rendah. Iya, betul. Awan rendah ketinggiannya di bawah 3.000 meter. Di sini, di ketinggian menengah, semua awan diberi nama awalan alto. Nah, yang itu alto cumulus. Dan yang di sana, alto stratus. Ayo ikut aku. Kita turun ke bawah. Wah, yang ini awan kumulus ya? Loh, kok kamu langsung tahu? Kan kamu yang bilang kalau kumulus bentuknya seperti gumpalan bulu domba. Oh iya, betul sih. Awan yang di sana tersebar rata nutupin langit. Itu pasti awan stratus kan? Iya, itu awan nimbus stratus. Sisi, tunggu! Kita jangan lama-lama di sini. Memangnya kenapa? Hujan! Wah, Gasing! Cepetan sih! Nimbus stratus itu pertanda hujan lebat. Nanti anginnya lebih kencang.
Nah, di sini lebih tenang. Loh, Gasing, itu kan awan kelinci yang kita lihat tadi. Wah, di sini kelihatannya seperti kelinci raksasa. Itu awan cumulus nimbus, gabungan dari banyak awan cumulus. Tinggi awannya bisa sampai 13 km. Wah, keren. Ayo Gasing, kita foto. Hipi! Sisi, tunggu! Jangan ke sana! Udah nggak hujan lagi di sini. Yah, jadi basah deh.